yang denger lagu Rencana tuh pasti first impressionnya mereka tuh kok ini lagu dari G ya gitu, karena ada sulingnya. Aku orang Bandung yang kita, aku tumbuh dengan musik-musik indie zaman Pure Saturday, ada zaman dulu tuh kayak ya, musik-musik indie kan, yes. Burger Kill, The Sigit, semua kita tahu kan. Dulu tuh lagunya Meghan Trainor gitu kan, kayak lagunya Adele, kayak aduh gue tuh gak dengerin lagu pop yang galau, galau gue tuh gak gini lah musiknya gitu. Cuma ini teman-teman aku banyak, ada sutradara, ada siapa, gue mau bikin dong, gue mau bikin. Jadi mereka punya imajinasi sendiri-sendiri untuk pengen bikin lagu Rencana ini gitu. Zaman dulu itu kan sebenarnya jadi artis tuh susah ya, gak kayak sekarang gitu kan. Maksudnya kayak lu nongol di Instagram aja, ngapain lah udah dibilangnya udah jadi artis gitu, padahal itu perjuangan kita tuh gila-gilaan. Aku sekarang tuh lebih ke daripada gue punya barang branded, mendingan aku beli binatang. Wah nih gue gimana kayak gini terus nggak bisa nih. Akhirnya aku minta dia untuk bantuin terapi gitu loh, supaya aduh nih gue nih sosial fobia, terus takut ini takut itu, banyak ketakutan. Terus akhirnya sama dia di terapi. Itu sama waktu pas aku melahirkan berapa minggu tuh aku kena baby blues. Dulu tuh aku ya orang biasa aja ya, sekolahnya kayak di Tasik yang kerudungan gitu. Udah mulai kerja ya untuk bantu keluarga juga. Halo, selamat datang di Territory Teman Cerita Inventory. Kali ini Indi Arisa balik lagi nemenin kamu, masih dari El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Dan buat kamu yang pengen staycation atau lagi mampir ke Bandung dan cari hotel, jangan lupa cek dan juga kepoin Instagramnya El Hotel Royal Bandung. Yuk kalau gitu langsung aja Indi bakalan ngasih tahu kalau sekarang itu Indi bakalan ngobrol sama seorang perempuan cantik yang dia itu terakhir ngeluarin single itu 2 tahun lalu, dan sekarang dia hadir dengan single terbarunya yang berjudul Rencana, dan dia juga lagi sibuk ngurus anaknya yang lagi lucu-lucunya. Yuk langsung aja ketemuan barengan sama Aura Kasih. Halo Kak Aura, apa kabar? Baik. Wah, ini senang banget akhirnya ketemu juga sama Aura Kasih yang katanya baru rilis single terbaru. Kalau gitu, Indi bakalan ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya langsung sama orangnya gitu ya. So, once again Kak Aura, Indi mau ucapin congratulations untuk single Rencananya. Dan dapat info juga nih kalau katanya lagu Rencana ini kan lagu remake dari seorang pria asal Malaysia yang namanya Noh Saleh gitu. Yeah. Yang akhirnya diaransemen ulang sama Ali Akbar, mantan personil The Groove, dan juga sama Kang Uki. Nah, Rencana ini kan kalau misalnya kita cari tahu artinya tuh kan katanya adalah rasa hati yang kuat ya. Kalau misalnya dari Kak Aura Kasih sendiri, definisi Rencana itu apa sih? Karena kan katanya kata Rencana itu jadi sesuatu yang bikin Aura Kasih jatuh cinta dan sepertinya punya makna mendalam gitu. Sampai akhirnya dibikin judul novel, habis itu dilanjutin dengan judul single terbaru gitu. Ya, kalau untuk novel memang itu kan based on Almarhum Glenn Fredly ya, lagunya ya. Dia punya lagu Rencana dan menurut aku itu artinya bagus banget. Dan lagunya, musiknya juga bagus, lagu juga sangat bagus. Dari situ, waktu itu aku ingat banget kita ada obrolan untuk kayak, aku mau bikin novel dia tentang Rencana gitu, boleh nggak? Jadi kayak Rencana nih buat aku ya gitu, buat aku bikinin cerita, bikinin aku bikinin novel. Dan akhirnya dia setuju, aku nulis novel dan baru rilis tuh tahun kemarin, tahun lalu. Nah setelah itu gak tau kenapa, setelah alhamdulillah ya maksudnya responnya juga bagus yang baca novelnya. Dan waktu itu tuh kita lagi dengerin apa gitu ya, nah adalah si lagu Rencana ini di YouTube. Aku bilang, "Hah, ini siapa nyanyi lagu ini, kok Rencana gitu?" Oh ada Noh Saleh ya katanya gitu. Pada akhirnya kayak aku dengerin kok lirik itu bagus banget dan puitis kan. Dari situ aja aku udah langsung jatuh cinta sama liriknya gitu, puitis banget. Nah di situ aku sounding ke manajemen, karena waktu itu posisinya ada di kantor manajemen. Aku tuh kayak nyeletuk aja gitu, kayak gue pengen deh bawain lagu ini gitu, maksudnya kok bagus banget ya dan relate banget dengan ada korelasinya tuh sama novel gitu loh. Jadi ya udah, pada akhirnya kita cari siapa yang nyanyi, ternyata Noh Saleh, dan ternyata juga liriknya itu nyiptain itu orang Indonesia gitu. Okay. Itu dari puisinya Rahna Putri. Mereka kolaborasi. Nggak tahu akhirnya saat itu ya udah kita coba yuk gitu bikin remake lagu ini dengan musik yang beda tahun lalu. Jadi
dalam proses pembuatan musiknya gitu. Itu juga kan ada aku, Kang Uki, sama Mas Ali Akbar juga. Jadi kita bertiga sama-sama bikin ngegoreng lagu ini untuk jadi apa ya, musik yang berbeda gitu. Oke. Nah, tapi berarti kalau misalnya buat Kak Aura sendiri, meaning-nya apa nih kata-kata rencana ini? Rencana itu kan kayak hasrat ya. Kayak perasaan yang sangat kuat ya. Kita bisa iniin passion, hasrat gitu. Kalau menurut aku, ini interpretasinya beda-beda gitu. Ada orang yang memang kayak, aku tujuin buat seseorang, aku tujuin buat siapalah gitu. Nah, untuk aku pribadi, yang aku tangkap dari liriknya, puisinya Rahna ini, ya udah aku ngobrol sama Rahna. Tergantung yang denger gitu loh, alurnya kemana. Dan itu kan akan mengalir seiring kita mendengarkan musik itu sendiri kan. Pada akhirnya karena pas aku udah aku rubah musiknya, jadi musik yang sekarang, aku langsung, yang musik yang sebelumnya kan Noh yang nyanyi itu lebih sedikit deep, dark gitu loh. Dan indie lah, sangat indie gitu kan. Nah, kalau memang aku yang nyanyi, aku pengen kayak ini, Renjani ini akan aku tujukan untuk buat Tuhan aja, lebih spiritual. Kenapa? Karena ada satu lirik itu yang romansa cahaya di jiwa yang mencinta, romansa yang fana di mata yang hampa. Itu tuh menurut aku tuh kayak, itu maknanya sangat kuat banget gitu loh. Kayak romansa yang fana di mata yang hampa tuh apa sih? Ya aku tujukan untuk Tuhan, kayak Tuhan tuh gak bisa dilihat, hanya bisa kita rasakan gitu. Dan antara itu kayak seperti apa ya, kayak kita dialog sama Tuhan tuh antara kita sama Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi menurut aku sesuatu yang gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan itu lebih ke ya fana gitu. Di mata yang hampa tuh kita udah gak bisa lihat Tuhan tapi kita bisa rasain itu, kayak romansa cahaya di jiwa yang mencinta gitu. Jadi aku bilang Rahna, aku sih ini lebih ke Tuhan ya kalau buat aku, jadi aku memang tujukannya ke situ gitu. Dan makanya dari musiknya pun aku pengen kayak ada flute-nya gitu, sulingnya. Yeah. Aku pengen kayak orang tuh, orang yang denger lagu Renjana tuh pasti first impression-nya mereka tuh kok ini lagu dari G ya gitu, karena ada sulingnya. Tapi sebenarnya bukan. Dan meaning buat Aura Kasih sendiri adalah memang lagunya sedip itu, karena buat Aura sendiri ya itu lagunya untuk Tuhan gitu ya. Buat aku ya hasrat untuk ya mencintai Tuhan gitu. Karena gak mau salah aja gitu. Orang tuh belum apa-apa udah takut sama Tuhan gitu. Tapi kita tuh harus cintain Tuhan. Gitu aja. Jadi kalau kita cinta Tuhan ya otomatis larangan-larangannya akan lama-lama kita hindarin. Karena kita udah terlalu cinta sama Tuhan. Sama kayak kita jatuh cinta sama manusia. Lu gak boleh gini, lu gak boleh gitu, lu gak boleh pergi. Kita nurut dong karena kita cinta. Kalau takut ya kita udah kabur gitu. Nah, gimana caranya manusia itu supaya nggak takut sama Tuhan? Kita kasih rasa cinta gitu dengan cara apapun, dengan doa, dengan ibadah gitu. Wow, keren 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 keren. Nah, tapi sebelum akhirnya Kak Aura nge-remake lagu Renjana ini kan katanya Aura Kasih juga sempat browsing browsing ya semua atau beberapa lagu dengan judul Renjana gitu, sampai akhirnya nemuin lagu Noh Saleh yang ternyata liriknya dibikin sama orang Indonesia itu tadi juga gitu. Terus part lirik mana di lagu itu yang akhirnya jatuh cinta dan apa namanya bikin akhirnya oke deh akan di-remake versi Aura Kasih? Berarti lirik yang tadi itu ya, yang akhirnya meaningnya dari Aura Kasih sendiri itu buat Tuhan gitu ya? Iya, romansa yang fana di mata yang hampa, romansa cahaya di jiwa yang mencinta gitu, kayak wow ini gila sih gitu. Gue nggak sih romansa gitu kan yang fana gitu, kita tuh kan ya romantis-romantisan kan bukan cuma sama manusia gitu, tapi ya Tuhan tuh kita bisa beromansa, beromantis-romantisan, beromansa ria itu dengan cara kita berdialog dengan Tuhan ya, dengan doa, meditasi, semua banyak banyak cara. Oke, okay, gitu. Jadi it's kinda a little bit spiritual thing juga ya buat Aura Kasih personally ya. Ya, buat aku sih lebih ke spiritual. Bukan lagu religi ya, tapi yeah, lebih ke lagu spiritual. Oke. Okay. Nah, terus katanya musik di single Renjana ini kan Aura Kasih banget ya tadi kata Kak Aura gitu. Tapi yang banyak campurannya ada bossa nova, terus ada latinnya juga, sampai ada musik kearifan lokal yang tadi flute atau sulingnya itu juga gitu di intro lagu, sampai tadi juga di tengah-tengah yang didengerin ada lagi. Nah, emang di luar sosok Aura Kasih yang jadi seorang penyanyi industri banget gitu, sebetulnya kalau Kak Aura sendiri kiblat musiknya tuh aslinya kemana sih? Karena kan mungkin kalau kita ngomongin kita mau terjun ke entertain gitu, industri, kita kan biasanya suka harus ngikutin maunya pasar gitu.
Nah, mungkin dulu sebelum aku nikah dan punya baby kali, ya aku ada di dalam industri itu ya gitu. Aku udah mulai dari nyanyi, dari sinetron, dari film, semuanya gue garap istilahnya gitu. Ah, suka. Pokoknya entertainment industri aja ya. Industri. Pada akhirnya ada di masuk di dalam satu film dan menurut aku tuh filmnya tuh kayak lebih idealis karena yang garap juga sutradara indie movie kan. Dari situ gitu dan kok gue sebenarnya ada di sini gitu. Kayak ngerasa gue tuh kayaknya ada di sini deh. Dan kita kan kita orang Bandung ya, aku juga orang aku orang Bandung yang kita, aku tumbuh dengan musik-musik indie zaman Pure Saturday. Ada zaman dulu tuh kayak ya, musik-musik indie kan. Yes. Burger Kill, The Sigit, semua kita tahu lah gitu loh. Kau udah dengerin BK juga nih Burger Kill. Dari dulu aku dari SMP juga maksudnya kita hidup dengan tumbuh dengan musik-musik indie gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi kalau ditanya ya kalau misalnya aku nyanyi di klub gitu. Bingung nyanyi ini aja top 40. Aduh gue enggak dengerin top 40 makanya gitu. Jadi kan kayak kadang ya udah karena gue harus nyanyi aja jadi kayak udah gue harus nyanyi gitu. Tapi sebenarnya tuh aduh gue enggak suka lagu kayak ginian kayak zaman dulu tuh lagu Meghan Trainor gitu kan. Kayak lagunya Adele kayak aduh gue tuh enggak dengerin lagu pop yang galau, galau gue tuh gak gini lah musiknya gitu, lagu-lagu galau aku tuh lebih kayak Lana Del Rey, kalau luar ya kayak Danila gitu yang deep kayak Float apalah, kayak dulu tuh Payung Teduh gitu kan, yeah. Sebelum gue suka Payung Teduh kecuali Akad doang gitu, karena kayak karena itu kayaknya udah mulai ke industri banget ya Akad tuh. Iya, Float dengan Pulang kayak gitu-gitu kan. Jadi menurut aku tuh ya, aku tuh di situ gitu loh sebenarnya. Nah, pas kemarin dipercaya untuk kayak manajemen ya udah lu bikin aja gitu. Lu maunya kayak gimana ya udah. Kalau sebelumnya kan karena aku riuh dengan film. Jadi enggak pernah involve di dalam bagian bikin musik. Jadi tau jadi tinggal nyanyi gitu loh. Jadi menurut aku kayak aduh ini kurang tapi udah jadi ya udahlah gimana ya gitu. Okay. Tapi pas yang di sini tuh memang kita ngobrol bertiga, Kang Uki sama si Mas Ali Akbar. Dan kita tuh udah kawin lah, udah klop banget kita bertiga tuh. Jadi aku pikir, aku pengen ada Latinnya. Karena aku tuh lagi suka banget pas aku melahirkan tuh, aku lagi suka banget dengan musik-musik Brazilian song gitu loh. Okay. Ya, gitu kan. Jadi kayak, aku pengen ada musik Latinnya di dalam isi-isiannya gitu. Jadi bosannya. Tapi, aku pengen ada suling. Nah, kalau waktu itu aku dikenalin sama Kang Uki, aku denger Kang Uki itu pas denger, pas main dia main suling. Aku kok ini bagus banget gitu, kok tenang. Ternyata dia sering ngisi acara untuk ini healing, music healing, meditation okay. Gitu. Jadi ya. Sulingnya dia tuh untuk meditasi. Aku pikir ya, please ini dong ngisi dong di lagu Renjana ini gitu. Jadi aku pengen kayak di intro dan di interlude supaya orang tuh kayak dengerinnya tuh tenang dan ada sisi meditasinya yang kita masuk, healingnya yang kita masukin. At least biar lebih kalem aja gitu. I see. Jadi memang kalau misalnya teman-teman semua dengerin itu tuh kayak ada vibe-vibe yang mungkin maybe ya a bit therapeutic juga ya kayak ketika dengerin lagunya Renjana ini mungkin karena ada nuansa healing yang ditimbulkan dari si unsur suling tadi gitu ya. Yes ya. Yeah. Oke, okay. Sampai tadi juga ini sempat baca-baca komennya gitu loh Kak. Jadi ada yang komennya mungkin kalau mereka nge-compare gitu ya lagunya Kak Aura dulu sama yang sekarang. Ini ada dari Lukman Awaludin. From Mari Bercinta to Renjana, damn still the best, katanya gitu. Wah, keren. Jadi emang bener-bener kena ya, kayak apapun yang dibawain sama Aura Kasih gitu. Yang kayak industri, gong. Yang ini juga kayaknya nge-feel banget gitu, ke nyanyinya gitu. Nah, terus ini Kak, boleh gak sih sharing untuk knowledge bersama nih? Lagu Renjana ini kan lagu daur ulang untuk penyanyi Malaysia, dari penyanyi Malaysia kan gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau nge-remake lagu penyanyi di luar Indonesia itu prosesnya kayak gimana sih dan kayak mungkin persyaratannya apa aja? Karena kan katanya cukup rumit nih prosesnya ya sampai akhirnya single Renjana ini tuh rilisnya mundur setahun gitu. Iya, dari tahun lalu sebenarnya project ini. Jadi kalau urusan teknisnya sebenarnya aku juga nggak mau ikutan karena riuh ya, pasti riuh. Karena harus menghubungi pihak Malaysia-nya dulu, publishing-nya. Itu kita harus tahu labelnya siapa, hubungin lagi yang label di sini di Indonesia gitu. Jadi kayak banyak gitu loh. Tapi memang aku kekeh dengan lagu ini. Aku pikir ya, ini lagunya bagus gitu, meaningful gitu kan. Jadi ya memang, ini kita harus bikin sih gitu. Mau gak mau gue harus gue tungguin deh gitu. Pada akhirnya ya, kita bisa rilis di era sekarang gitu.
era yang semua orang ya lagi di rumah gitu kan. Udah terbatas, terjarak ya. Pikir orang kayak otaknya udah ada yang nggak waras, kayak aduh stres gue gitu. Nah, jadi aku pikir ya udah ini hadiah lah gitu supaya kalian tuh agak rileks. Coba dengerin aja musiknya gitu. Oke, okay, lupain penyanyinya aja dulu. Lu denger aja musiknya aja gitu. Ini musik bagus banget gitu. Oke. Okay. Aransemen dan lain-lainnya ya. Nah, itu juga tadi mungkin di tengah kita keterbatasan seluruh dunia lagi berjarak gitu. Ngomongin soal konsep video klipnya nih Kak Aura. Emang dari awal tuh sebetulnya si perilisan lagu ini konsep video klipnya pengen kayak gitu dibikin syahdu tanpa banyak ornamen gitu kan, gelap-gelap gitu kan. Atau memang sebetulnya konsep itu tuh baru kecipta karena memang situasi kita lagi sekarang gitu. Jadi enggak bisa terlalu banyak-banyak juga gitu. Banyak juga. Enggak juga sih. Karena memang dari aku tuh tipe yang aku tuh sangat imajinatif ya, karena kayak dikasih musik apa tuh langsung mikirin video klipnya kayak gini. Wah, bayangkan gue lagi langsung ke visual gitu ya. Cuma ini teman-teman aku banyak ada sutradara, ada siapa, gue mau bikin dong, gue mau bikin. Jadi mereka punya imajinasi sendiri-sendiri untuk pengen bikin lagu rencana ini gitu. Zaman dulu itu kan sebenarnya jadi artis tuh susah ya, gak kayak sekarang gitu kan. Maksudnya kayak lu nongol di Instagram aja, ngapain lah udah dibilangnya udah jadi artis gitu. Padahal viral perjuangan kita tuh gila-gilaan. Karena sekarang lagi banyak di rumah aja tuh, jadi aku belajar not balok tapi sendiri ya, baca buku. Terus untuk main piano sendiri otodidak banget, sangat-sangat otodidak.